Assalamualaikum. Jadi hari ini dua hari ini kebetulan dapat libur sama public holiday satu hari lah ya. Dan kebetulan ada teman baik. Alhamdulillah punya teman baik ya Allah. Ada teman baik ngundang ke rumah. Ke rumahnya di Abu Dhabi. Padahal tuh kita belum ada ya bus intercity gitu. Katanya dia sih dengan berbaik hati akan menyediakan transportasi pick up dan apa? Drop. Iya benar juga. Aduh, maklum tiba-tiba Inggrisnya lupa. Nah, ini kita lagi ada di Marina Square di Al Rim Island ya, Abu Dhabi. Nah, itu tuh. Oke. Belum pernah ke Singapura, Bu. Beda ya. Kalau Ibu mah udah ke Singapura. Saya mah belum. Ini sekarang jam 5 lah ya. Jam 5 di sini maghribnya karena lagi winter jam 5.30 lah. Ya 5.30-an gitulah. Jadi emang cuacanya benar-benar senang banget lah. Enak, adem. Terus ke beberapa hari yang lalu emang fogging gitu di pagi ya. Pagi masih fogging, tapi ya karena kita ngobrol sampai jam 2.30 pagi gitu ya. Jadinya saya enggak lihat foggingnya. Iya. Oh, bagus. Cina ini apa namanya? Tepar. Tepar karena ngobrol, bukan tepar karena jogging iya. Atau olahraga nge-gym enggak boro-boro. Gitu ya. Siapa tuh? Semalam itu kayaknya udah ada planning mau nge-gym deh. besok pagi. Sekarang kita mau kemana sih? Kita mau ke taman. Ke taman. Yang ada di Marina Square. Yap. Masih banyak ya. Tamannya gak semain itu, kayak setiap building punya taman dan... Ya, tapi ya. Ini tamannya paling besar karena dia sekaligus 3 building jadi 1. Ah, gitu. 3-in-1. Yang ini kolam renang yang bisa dilihat dari atas. Iya, betul. Nah, ini gymnya. Ya, jadi satu gym, satu building. Satu gym, satu building. Oke. Belum, nanti deh kita nyobain gymnya. Besok kalau enggak males. Harusnya sih. Jangan males lah. Jangan malam-malam. Soalnya malam ini kita juga mau ada plan pergi ke Sheikh Zayed Festival. Semoga aja nanti langsung tidur. Nah, ini bisa berenang sini. Sebenarnya mau berenang, cuman gak punya baju renang. Dan katanya emang harus pakai baju renang. Pakai baju biasa gak boleh. Sudahlah. Karena nanti takutnya tersingkap itu. Karena kan longgar, terus kena air tersingkap. Jadi semua daleman tubuh kelihatan. Begitu. Oh, ada opening hours-nya aja. Yang ini lifeguard-nya cowok ya? Tadi lifeguard-nya cewek ya? Iya. Satu swimming pool, satu lifeguard. Enak kayaknya duduk doang begitu. Iya. Terus ini juga kayaknya enggak dalam-dalam banget, cuma 1,2 meter jadinya ya, kayaknya bisa goplay kayaknya. Tapi gosong ya, Bu. Ya. Iya. Setiap hari harus duduk di bawah teriknya sinar matahari. Tadi enak banget sih. Kalau tinggal sini mah harusnya sih Mbak jogging terus ya. Harusnya memang. Ah, tuh, lihat noh. Kenalan deh sama si cewek yang itu. Memang setiap hari sih jogging, tapi habis maghrib nanti habis jogging aku makannya langsung dua piring. Jadi useless. Itu sih semua masalah orang yang pengen turun berat badan tapi malah berakhir kayak gitu ya. Itu dia, susah banget. Hai. Jadi ini buat yang baby, anak kecil ya. Ah, ya. Buat baby di sini. Ya ampun. Burung-burung aja nempel ke sini. Iya. Apalagi kalau hari Jumat Sabtu penuh di sini. Ya, Jumat Sabtu kan weekend di sini gitunya ya. Lebih penuh. Iya. Banyak banget. Mungkin pas public holiday juga bakalan penuh kali ya, public holiday. Dan mereka biasa barbekyuan di sebelah. Oh. Jadi fasilitasnya ada gym, kolam renang, terus tapi nggak ada gym sauna ya? Nggak ada. Nggak ada gym sauna, nggak ada sauna. Iya. Ya sama tamannya itu begini. Ya. Enak lah.
Iya, ada tempat barbecue as well. Mana tempat barbecue yang ini yang mana? Ah, di sebelah sana. Tempat barbecue di sana tuh. Di sini anak kecil pinter-pinter ya, udah bisa bahasa Inggris. Oh, bahasa Arab juga kali, iya. Iya, pinter mereka. Kita keluar, sebenarnya kalau keluarnya juga harus tetap pakai masker ya. Tapi ada beberapa kita lihat nggak pakai masker. Masa berenang nggak masuk ke ingat bo. Ini masih apartemen yang sama buildingnya. Oh, tapi ada balkon nih ya. Ah, lumayan olahraga 6 menit. Princess. Kalau nyebur gimana? Ada dua tempat barbeque. Dan bersih ya? Iya, karena setiap hari bersih ini. Aduh, lihat ya burungnya ngambil air minum. Ini mau berenang juga. Iya. Sudah ya, besok kita liatin gymnya ya, kalau nggak males. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Cheers!